Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau buat somai ayam ya teman-teman ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan ini aku pakai 3 per 4 kilo daging ayam ya teman-teman ya. Daging ayam fillet, ini aku pakai daging paha ya. Apabila teman-teman nggak suka pakai daging paha, nih berminyak ya, banyak lemak ya. Boleh diganti dengan yang dada ya teman-teman ya, fillet dada gitu, bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah, ini udah aku potong-potong dan juga pastinya udah dicuci bersih ya. Nah, ini aku pakai labu siam nih teman-teman ya. Aku pakai satu buah labu siam. Nah, labu siamnya kayak gini ya. Tuh, labu siam. Nah, ini udah aku kupas, udah aku parut ya teman-teman ya. Nah, ini kan berair nih. Nanti airnya kita buang ya. Kita remas aja sampai airnya kering. Kita buang airnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada dua macam tepung nih teman-teman. Aku pakai tepung terigu, di sini aku pakai 1,5 sendok makan tepung terigu, dan juga di sini ada tepung sagu atau tepung tapioka ya teman-teman ya. Di sini aku pakai 4 sendok makan muncung ya teman-teman, tepung sagu atau tepung tapioka ya. Dan juga di sini ada es batu nih teman-teman. Aku pakai 5 buah es batu yang kotak-kotak kayak gini. Apabila nggak punya kotak-kotak ya, es batu apapun boleh ya. Yang penting kan bisa dimakan. Jangan jangan batu kerikil ya. Waduh, gawat deh. Nah, ini aku pakai ini nih si putih telur ayam ya teman-teman ya. Aku pakai 1 butir telur ayam, tapi hanya putihnya saja ya. Dan juga di sini aku pakai kecap ikan, aku pakai 1 sendok makan kecap ikan ya. Yang nggak punya kecap ikan bisa diganti dengan kecap asin ya teman-teman ya. Nah, ini aku pakai daun bawang, aku pakai 3 batang daun bawang yang udah aku iris-iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman ya. Yang nggak suka daun bawang bisa di skip ya teman-teman, nanti aku mau buat 2 macam. Yang pakai daun bawang dan juga tidak pakai daun bawang ya teman-teman ya. Bila yang nggak suka daun bawang kan nanti bisa makan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini aku pakai 3 siung aja bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini. Nah, untuk bawang putih bisa disesuaikan selera, yang suka banyak boleh sampai 4 siung ya, yang gak suka bisa dikurangin. Nah, di sini ada 1/2 sendok teto atau penyedap. Ini bisa diganti kaldu, bisa diganti maksudnya micin atau penyedap rasa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini aku pakai kaldu jamur ya. Nah, ini lada putihnya putih banget nih teman-teman ya, kelihatan gak kelihatan nih. Lada putihnya aku pakai 1/4 sendok teh, lebih sedikit lada putih, dan juga di sini garam aku pakai 1 sendok teh garam. Nah, untuk garam bisa disesuaikan seleranya masing-masing, yang suka asin bisa disesuaikan, yang nggak suka bisa dikurangin dari awal ya. Nah teman-teman, kita mau giling daging ayamnya ya. Kita mau ambil nih, kita ambil aja, kita giling semua ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sesuai selera, yang suka daging ayamnya maksudnya ada greget-gregetnya, nggak gitu terlalu halus ya. 2 kali giling ya, jadi sekali sampai halus. Nah, selanjutnya setelah halus baru masukkan yang sebagiannya gitu ya teman-teman ya. Nah, digilingnya jangan terlalu lama, yang terakhir gitu, jadi ada greget-greget daging ayamnya gitu ya. Ini kita masukkan aja semua ya ke sini, pakai tangan aja deh biar cepet ya. Yang penting udah cuci tangan ya teman-teman, jangan nggak cuci tangan. Waduh, gawat deh, gawat ya, jorok nggak cuci tangan. Tuh, ini kita masukkan aja semua dagingku ke sini ya. Tuh. Nah, berikut kita mau masukkan sih ini kecapnya, langsung masukkan aja ke sini ya. Lanjut kita masukkan ini totole, lada dan juga garam ke sini. Nah, ini makannya pakai bumbu kacang nih ya teman-teman ya. Nah, bumbu kacangnya nanti aku nggak kasih lihat cara buatnya karena udah ada di video aku sebelumnya ya. Oke. Nah, ini bawang putih kita masukkan aja semuanya. Nah, untuk si itu si apa nih, si daun bawang ya belakangan, karena kan kita 2 versi, yang pakai daun bawang dan tidak pakai daun bawang. Nah, ini kita masukkan aja semuanya tuh. Langsung aja kita mau giling dia sampai halus sih. Dia siapa? Si ayamnya teman-teman ya, ayam fillet ya. Nah teman-teman, kita mau giling daging fillet ayamnya ini yang udah aku campur tadi semuanya ke sini ya. Kecuali si daun, kenapa jadi daun? Labu siam, es batu dan juga tepung belakangan ya. Ini kita giling dulu sampai halus, oke? Kita mau coba intip ya, sekalian kita mau masukin es batu dan juga tepungnya ke dalam sini ya. Langsung kita giling kembali, oke? Nah teman-teman, nih udah digiling seperti ini. Kita masukkan aja tepungnya dan juga berikut es batunya ke sini ya.
Tuh, kita masukkan aja ke sini berikut tepungnya ya, teman-teman ya. Tuh, kita masukkan tepungnya semuanya ya. Langsung kita giling aja sampai halus. Nah, teman-teman kalau yang gak suka terlalu halus, ini giling lagi aja sebentar udah cukup ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman ini udah dimasukkan tepungnya semua ya. Kita akan giling lagi sampai halus ya. Ya, mau ada greget-greget dikit juga boleh, sesuai selera ya. Oke? Kita giling aja ya teman-teman ya, es batunya kan udah kita masukkan, berikut si tepungnya ya, kita giling sampai halus ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman udah aku giling sampai seperti ini ya, tuh kelihatan ya teman-teman ya, kayak gini ya. Nah, teman-teman nih yang udah kita giling tadi ya. Nah, ini aku masih ada greget-greget sedikit tuh, seperti ini kelihatan ya. Nah, teman-teman mau yang sampai halus banget sesuai selera aja ya. Nah, ini aku mau masukkan si ini labu siam tuh. Ini udah aku peras ya tadi sebelumnya ya. Tuh, udah aku perasnya nggak kasih lihat ya. Udah nggak ada airnya nih, teman-teman ya. Kita masukkan aja semuanya ke sini. Lalu kita aduk-aduk hingga dia merata. Setelah itu boleh kita bagi. Kalau teman-teman yang nggak mau dibagi jadi dua, maksudnya tuh, langsung aja ininya dimasukkan ke sini, aduk-aduk jadi satu, udah tinggal di bentuk ya. Jadi siomay langsung dikukus gitu ya teman-teman ya. Nah, aku bagi dua karena kalau yang gak suka makan daun bawang, jadi gak usah berkecil hati. Dibagi jadi dua ya teman-teman ya. Nah, ini sampai rata aja kita aduk-aduk ya. Tuh, seperti ini tuh teman-teman, lihat kan ya. Nah, lanjut kita bagi dua aja ke sini. Dia nggak mau dibagi nih teman-teman. Mau diangkat ya. Tuh, kita bagi aja. Nah, segini ya. Tuh, ini nggak usah bagi jadi dua ya, sesuai selera aja ya. Yang banyaknya makannya pakai daun bawang atau enggak, jadi kita tinggal bagi aja. Ini kita masukkan aja ke sini tuh. Lanjut kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk, langsung aja kita bentuk ya somainya ya. Langsung kita kukus gitu. Nah, seperti ini sampai dia merata. Setelah merata, udah deh cukup kayak gini ya. Tuh, seperti ini ya. Nah, teman-teman, kita mau bulat-bulatkan ya. Nih, kita taruh di atas ini, dangdang atau apa sih, kukusan ya. Nah, ini kita olesin aja minyak ya, teman-teman ya. Tuh, olesin minyak gitu. Oles-oles biar dia nggak ini lengket ya. Tuh, tuh seperti ini kita oles-olesin aja. Nah, lalu kita mau bulat-bulatkan ya. Kita ambil sendok, mau pakai tangan, sesuai selera aja. Nah, ini untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Tuh, aku segini aja nih, kayak gini kita taruh. Tuh, ya ada besar, ada lebih kecil dikit, nggak apa-apa gitu ya. Ini kebesaran dikit. Nah, tuh. Seperti ini kita bulat-bulatkan. Tuh, ya. Kita bulat-bulatkan lagi ya. Nah, ini lanjut bulatin lagi sampai habis ya. Nah, untuk besar kecil sesuai selera aja. Teman-teman mau yang lebih besar ya, boleh. Mau yang lebih kecil ya, boleh aja ya. Nah, seperti ini. Tuh, nah ini kita bulatin yang pakai daun bawang. Kenapa susah banget ngomongnya ya. Tuh, ini yang pakai daun bawang. Tuh, seperti ini. Kita bulat-bulatkan aja kayak tadi, sama ya teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Nah, kita bulat-bulatkan aja ya. Tuh, kayak gini ya teman-teman ya. Ini yang pakai daun bawang nih. Nah, sama aja nanti selanjutnya kita seperti ini juga ya. Nah, ini kita mau kasih lihat nih, supaya dia ada
tekstur corak-coraknya kita pakein garpu aja ya, ditarik-tarik gitu. Nih, kayak gini. Kita tarik-tarik aja seperti ini biar dia lebih menarik gitu ya, lebih cantik gitu ya teman-teman ya. Tuh, kayak gini ya. Tuh, seperti ini gitu. Kita tarik-tarik aja dari bawah ke atas, digaris-garisin gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini tuh, nanti aku bulatinnya nggak kasih lihat lagi ya. Nah sembari kukusannya kita panasin, jangan lupa dipanasin terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini daging siomayku yang sudah dibentuk ya. Nah ini jadinya segini ya, sebagian sini yang pakai daun bawang, yang sini tidak pakai daun bawang ya teman-teman ya. Nah seperti ini udah siap kita kukus selama 25 menit atau 30 menit ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kukusannya sebelumnya udah aku panaskan ya. Nah ini udah aku taruh di atas kukusan ya teman-teman ya. Nah ini kita tutup, kita diamkan selama 25 menit ya, atau hingga 30 menit ya teman-teman, dengan api besar ya. Oke. Nah teman-teman, ini udah aku kukus selama 30 menit ya teman-teman ya, dengan api besar ya. Nah ini kita matikan aja kompornya, siap kita angkat dan kita keluarkan deh teman-teman. Tuh, wow, menarik sekali bukan? Coba dilihat, mantap loh teman-teman. Nah ini siap kita angkat dan kita sajikan dengan bumbu kacang yang pastinya ya. Mantap ya, harum. Nah ini dia teman-teman, somaiku sudah jadi ya. Sudah aku taruhin bumbu kacang. Nah untuk bumbu kacang teman-teman bisa dilihat di video aku sebelumnya ya. Sudah pernah aku buat ya teman-teman ya, caranya gimana ya teman-teman ya. Nah ini aku mau coba ini, coba kita lihat ya nih somainya ya. Udah gak sabar deh, coba kita lihat tuh. Wow, mantap ya teman-teman tuh. Seperti ini somaiku. Tuh, kelihatan kan? Mantap banget loh teman-teman. Apalagi ditambahin kecap manis lagi di atasnya. Tambahin lagi jeruk ya teman-teman ya. Lebih enak lagi ya teman-teman ya. Tuh, aku mau cobain ya. Kita pakein bumbu kacangnya nih. Tuh, coba dilihat. Mantap ya teman-teman ya. Mamam. Enak banget. Ditambah kecap manis, apalagi pakai jeruk limau. Wow. Jempolan teman-teman menurut aku ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya di like, di share, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus. Oke? Oke dong. Thank you loh.